Strike Video Prison. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, video sebelumnya saya membuat bakso seperti ini dan selanjutnya mari kita membuat bumbunya guys. Saksikan seterusnya guys di Strike Video Prison. Nah, ini adalah bahan-bahan yang kita siapkan. 10 siung bawang putih, kemiri 4 yang sudah dibakar. Nah, ini 10 siung bawang putih, kemiri kita bakar. Habis itu kita ulek-ulek, guys. Kita ulek sampai halus, guys. Nah, begini guys, kita ulek sampai halus. Setelah halus, mari kita rebus airnya guys. 1,5 liter ya guys ini airnya ya, tergantung bakso yang ingin kita masak guys. Set, kita nyalakan kompor ya. Dan ini daging guys, tulangan untuk direbus bersama dengan baksonya. Nah, bumbu yang setelah diulek tadi sampai halus kita tongseng guys, kita masak guys. Kita oseng sampai wanginya benar-benar wangi dan ada warna-warnanya mulai berbeda guys. Nah, seperti ini guys. Dikira sudah matang, kita bisa matikan kompornya dan angkat bumbunya. Nah, ini daging tulang yang kita masukkan ke dalam presto ya. Nah, bersama bumbunya juga kita masukkan guys. Kita tutup dulu sampai benar-benar tercampur guys. Seret, harus rapat guys. Nah, ini bahan-bahan yang kita siapkan untuk membuat bawang goreng dan ini ada bumbu tambahan untuk itu guys, kuahnya ntar. Ini guys, ini untuk membuat bawang goreng guys ya. Kita oseng-oseng, jangan terlalu gosong guys, kalau gosong rasanya pahit. Nah, setelah itu kita buka. Kalau buka termosnya jangan pas masih bunyi ya guys, soalnya bisa meledak kalau anginnya sudah mulai hilang ya. Nah, kita masukkan baksonya, bakso kecilnya. Kita tunggu sampai matang guys. Set, kita nyalain kompornya. Nah, ini wanginya guys, mantap. Ini bumbu yang kita siapkan, ada seledri, bawang goreng, micinnya dikit aja, sama garam, sama sako seperlunya guys. Nah, ini bakso sudah matang ya, setengah jaman ya, dan terlalu lama guys karena pas pembuatan sudah kita rebus guys. Kalau yang udah masuk freezer mah bisa lama guys. Nah, ini baksonya kita masukkan ke dalam mangkok dan kita siap hidangkan guys. Kalau video ini bagus untuk sobat-sobat semua, jangan lupa di share guys agar saya semangat untuk upload lagi guys. Nah, ini baksonya kita masuk kecil sama bakso telurnya ya. Kalau ada yang request pingin cara membuat bakso telurnya,
tinggal komentar saja, nanti saya buatkan videonya. Nah ini baksonya, tinggal kita tuang saus kecap dan sambal guys, sesuai selera. Sayurannya setara guys, kita bisa masukin bihun dan lain-lainnya guys. Nah kita buka, rasanya gak kalah jauh guys sama yang ada di pedagang, malah ini lebih enak guys, mantap ya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai sini, jangan lupa like, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.